Berjumpa dengan saya lagi di channel Wong Deso. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara pasang satu konten potensio pada power. Ini ya, line in-nya mic ya. Jadi ini lebih kuat, nggak gampang trouble. Kalau RCA itu sering trouble, kadang nyambung, kadang enggak ya. Ini jacknya. Nah, ini sangat kuat. Gak gampang trouble ya saat mutar musik. Ini potensionya saya pakai E plus ya, yang bagus 50 50k. Langsung saja kita ini kita solder bagian groundnya dulu ya, yang paling atas ini. Nah, kita solder groundnya di kaki yang atas. Kita solder ke sini ya. Kemudian untuk inputnya kita solder ke tengah ya. Nah, input ini ke kaki potensio tengah. Kemudian kita pasang line in-nya ya. Ini pakai line-nya mic. Untuk ground yang bagian paling atas sama potensio tadi. Kemudian untuk plus-nya yang tengah sama juga ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk plus ini kita solder di kaki yang bawah ini. Dan untuk groundnya, minnya kita sambung ya, kaki dari power tadi, min power kita gabung ke min in ya. Kita solder seperti ini. Nah, seperti ini bisa ya teman-teman, gampang kok. Kemudian kita coba ya, kita coba mutar musik. Nah, ini ya ceknya. Kita coba pakai ini ya, battery player. Kita coba langsung saja kita play. Nah, gue gak bisa. Oh, sebentar, lupa, belum powernya belum ditancapin ke listrik. Bentar ya. Saya ambil speakernya dulu. Speakernya ada di bawah ini. Tak ambil dulu ya. Ini pakai outtake ya speakernya. Ini sebentar lepas ini kabelnya. Thank you.
Kita cari lagu yang enak dulu ya. Seperti ini ya kira-kira tampilannya. Kalau sudah disolder jadi satu potensio. Kita coba lagi. Ya sekian ya tutorial dari saya cara pasang satu potensio, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih.